Jadi di sini ini hutan bandar. Lalu di Jawa Baru. Sekarang mau fokus tapi biasa memang. Ini tempatnya bersih betul. Karena musim pandemi jadi terbatas. Ini kayak nggak urus buku bandar semua. Itu sebelumnya aku urus semua. Tempatnya besar betul. Kayak kurang tahu berapa hektar ataupun berapa luas tanahnya. Tapi tempatnya betul gitu. Betul-betul besar. Ini kayak gini nih. Bisa dilihat nih. Banyak cantik dari awal gue masuk tadi gue sudah terpana dari depan. Cuma sayangnya gue gak ketik video tadi. Gak sempat. So, tempatnya betul-betul luas. Lebar. Gila asli men. So, bisa dilihat. Di sini pun juga ada tempat kedai makan, restoran gitu. Kolam. Wahana tempat main, cuman karena pandemi jadi kita ditutup, tidak boleh dibuka. Ini nggak bisa dibuka, tempat wahananya ditutup, dikunci. So sana pun lagi masih ada perbaikan. Ini dulunya tempat kolam renang, tempat wahana air. Karena berhubung sekarang masih itu apa nih, COVID-19, PTPI, so jadi nggak boleh tempat keramaian, jadi kolam renang ditutup. Dan yang main di sini gratis nih, nggak bayar. Bagus banget kan? Kalau sebelum PTPI, dulu tuh terawat, bersih, nggak kayak sekarang nih. Sekarang juga sudah banyak sampah, sudah daun-daunan pohon. Jadi memang kayak nggak terawat gitu. Padahal dulu memang terawat, betul-betul terawat. Tempat betul-betul tempat wahana air, tempat mainan kecil. Jadi kalau hari weekend di sini betul-betul ramai buat acara keluarga gitu. Ini memang asli banyak pohon. Oke, jadi di sini ini masih tahap perbaikan, masih ada tahap yang mau direnovasi atau masih yang dilebarkan. Tapi asli di sini tempatnya luas betul, betul-betul lebar. Kalau bisa dilihat kayak gini. Semuanya itu ada sempat kayak panggung gitu. Tuh. Di belakang saya tuh itu tuh kayak kontes lagu gitu, musik. Nah, ini belakang gue ini baru perbaikan, ini jalan baru jalan separuh. Nanti aku akan melihat ke sana tuh. Betul cantik tuh, bisa dilihat kan. Wow, gila. Tuh, jadi betul-betul memang masih perbaikan. Tuh, kan lihat masih nampak kan tuh aspalnya masih hitam. Nah, di sana tuh ada lagi tuh. Oke, nanti kita ke sana. Oke, saya jelaskan. Yo.
sampai ke depan gerbang. Sumpah, ini tuh luas banget tempatnya. Gila, semuanya ada di sini, dari olahraga, tempat berlari, tempat jogging, tempat main, tempat hiburan, bahkan tempat arena kolam pun ada juga buat anak-anak kecil. Tempat weekend semua, wahana-wahana, tempat kayak traveling-traveling gitu, semuanya ada di sini. Gue nggak bisa ngefoto semuanya sebab sudah mau gelap, mau malam. Jadi aku ngambil take video, nggak terlalu semuanya di sini. Saya ambil yang bagian penting-penting saja, yang kejangkau gue. Sebab di sini arenanya tuh begitu luas, jadi jalan segini aja gue udah ngap-ngapan. Sebab ini aja masih tahap perbaikan, masih dalam tahap renovasi, masih tahap perluasan, masih tahap di pembangunan. Kebayang nggak kalau sempat semuanya sudah jadi clear? Wow, betul-betul taman yang lengkap. Di sini sebutnya hutan bandar. Jadi hutan itu ada tengah-tengah. Jadi semua di sini ini areanya banyak pohon. Di rata-rata itu pohon. Mayoritas sih semuanya tuh hutan, karena memang dari namanya saja tuh hutan bandar. Jadi di sini memang yang ditonjolkan itu adalah macam hutan, tapi di sini kayak sudah taman, semuanya ada, fasilitas ada lengkap. Bagi kalian yang datang sini, wah nggak kecewa. Bagi kalian yang sudah datang ke Johor Bahru, pokoknya wajib deh bagi kalian yang datang lihat ke hutan bandar MBGB. Nah, mudah aja, cari aja di Google Map ataupun di Grab. Kalian tinggal ketik hutan bandar MBGB, nanti tukang supirnya antar kalian sampai ke depan gerbang. Nggak bakalan nyasar. Sini orang sudah pada tahu hutan MBGB itu kayak mana, hutan bandar MBGB. Oke. Ini dulunya betul-betul bersih. Dan ini belakang gue ini tempat bermain anak-anak. Tapi di sini rata-rata sih tempat permainan anak-anak daripada orang dewasa. Semuanya bisa dilihat tuh. Wah, keren. Oke, karena berhubung cuaca sudah gelap, saya mau pulang. Cukup segini aja sebab tadi waktunya terbatas. Karena berhubung guanya datang ke sini jadi lambat, jadi saya nggak bisa review semua tempat yang ada di sini. Tapi next time saya akan review semua yang ada tempat di sini bagi kalian yang penasaran tentang tempat ini. Nah, bagi kalian yang baru hadir, yang baru datang di channel gua, saya mohon dengan sangat tekan tombol subscribe yang ada di bawah, like dan komennya tentang video ini. Jika suka, tolong di share. Saya nah, bosku, subscribe itu gratis dan secara tidak langsung Anda telah bersedekah dan membantu ekonomi orang lain. Terima kasih bosku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.